Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Keluarga Hasrullah. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat saringan air supaya airnya itu jernih ya. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah botol ya, botol plastik bekas minuman. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan bolong ini supaya lebih gampang bolong. Saya akan panasi ujungnya. Oke. Ukuran yang akan saya bolongi di tutupnya ini adalah seukuran dengan ini ya, selang. Karena selang ini nantinya harus kita potong. Saya akan potong sekitar ya 3 cm lah. 5 cm kah? Oke, 5 cm saja. Oke, saya nanti akan pasang seperti ini. Oke, mungkin sudah lumayan panas, langsung saja saya akan lubangi. Oke, kalau sudah dilubangi seukuran ini lubangnya tidak terlalu rata, bagus ya. Kita tinggal masukkan di sini ya. Ini selang yang sudah kita potong tadi kita masukkan. Oke, terus botol ini kita lubangi pantatnya. Kita lubangi pantatnya seperti ini. Oke. Oke, saya lubangi segini aja ya. Kalau sahabat mau lebih banyak tidak jadi masalah, cuma kalau saya segini saja, pinggir-pinggirnya saja. Setelah itu, nah, ini saya punya baju bekas ya. Nih, baju bekas. Ini saya akan pakai untuk masukkan di sini. Saya gunting-gunting supaya agak lebih kecil dia. Oke, ini sudah saya gunting kecil, terus saya akan masukkan di sini. Kita isi ya sampai lumayan agak penuh, agak terisi begini botolnya. Terus kita tekan-tekan, padatkan. Oke. Padatkan seperti ini. Oke. Ini masih kurang ya. Oke, saya rasa segini cukup ya. Terus kita tutup. Oke. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal pasang di sini di keran air. Oke, seperti ini dia. Oke, sekarang kita buka kerannya ya. Pelan-pelan saja.
Oke. Kerannya dibuka sekitar seperempat saja ya, supaya air yang mengalir, air yang keluar itu tidak terlalu banyak. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari saringan kita. Oke. Jadi kalau misalnya ini jernih, cuma timbanya aja yang kurang bersih ya. Jadi kalau misalnya ininya sudah kuning kembali, saya sarankan untuk mengganti atau dicuci kainnya atau diganti saya sekalian botolnya, karena agak susah kayak buat kasih keluar. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.